Bapak memang akan melaksanakan reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle. Terima kasih, Pak. Jenderal Andika Perkasa diprediksi akan menjabat menteri setelah purna tugas sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pergantian menteri itu akan ditunjuk langsung Presiden Jokowi menyusul menguatnya isu reshuffle kabinet. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR Ujang Komarudin mengatakan, Jokowi diperkirakan bakal mendepak sejumlah menteri yang merupakan kader Partai Nasdem dari kabinetnya. Lebih lanjut, Ujang menambahkan bahwa nantinya Jokowi bakal menunjuk Andika Perkasa menjadi menteri. Nama itu menguat lantaran Andika telah pensiun menjadi Panglima TNI beberapa waktu lalu dan dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memasuki kabinet karena ketegasannya. Namun begitu, kata Ujang, dirinya tidak bisa memprediksi lebih lanjut siapa sosok figur yang nantinya potensial ditunjuk Jokowi menjadi menteri. Hal yang pasti, sosok yang ditunjuk itu dinilai loyal terhadap dirinya untuk diajak bekerja sama. Sebelumnya Jokowi baru saja memberikan signal terkait reshuffle kabinet saat meresmikan pengembangan tahap 1 stasiun Manggarai. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle kabinet, Pak. Reshuffle, Pak. Ya, dengar. Reshuffle kabinet, Pak. Terima kasih, Pak. Yang udah nggak masuk lagi, Pak, gimana, Pak? Iya, Pak. Apakah diantaranya itu, Pak, LHK? Belum komentar. Yang soalnya beras juga masih impor lagi kan, Pak? Jadi terima kasih. Kasih kisi-kisinya, Pak. Pak Jokowi kasih kisi-kisinya, Pak. Bocorannya, Pak. Clue-nya. Ya. Terima kasih, Pak.